welcome back to my channel. Lai homa, taika hao. Di sini aku mau masak tumis sayur campur ditambah dengan daging ayam. Jangan di skip ya video ini. Tonton terus sampai selesai. Gak usah lama-lama, langsung aja kita sebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Oke, yuk. Hong lo pa. Chan ji son. Se kuai tau. Hong lat jiu. Lat jiu. Xun tau. Chung tau. Sa tong. Wu jiu fan. Ke fan. Yim. Di sini aku potong dulu wortelnya. Dan aku potong seperti ini. Boncisnya aku potong serong-serong. Langsung aja ya, bumbu-bumbunya aku potong. Ini hasilnya. Tuangkan minyak gorengnya dan tunggu minyak gorengnya panas. Dan setelah panas, masukkan bumbu-bumbunya untuk ditumis ya. Bumbunya ini kita tumis sampai berbau harum ya, biar nanti masakannya lebih sedap. Sisihkan dulu bumbunya untuk menggoreng ikan ayamnya yang sudah dimarinasi tadi ya. Ini ayamnya aku marinasi dengan kaldu bubuk ayam, sedikit garam dan juga minyak ya. Kita goreng ayamnya ini jangan terburu-buru ya. Kita aduk, kita bolak-balik sampai ayamnya itu benar-benar matang dan warnanya kecoklatan. Lalu kita masukkan irisan buncisnya ya. Setelah itu masukkan juga irisan wortel dan jagung mudanya. Aduk sayurnya. Lalu masukkan garam, gula, lada bubuk dan kaldu ayam bubuknya. Lalu kita aduk lagi biar semua bumbunya itu merata. Tambahkan sedikit air. Tambahkan kecap asin sedikit aja. Jangan terlalu banyak ya. Saus tiram 1 sendok makan. Yang pasti kita harus koreksi rasanya. Setelah sayurnya matang, lalu kita angkat, kita taruh di piring. Dan kita harus matikan kompornya. Cui hou la. Dai dai ha. Hou mei dou ge. Nah, ini hasilnya. Sajikan selagi sayur ini masih panas. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat masakan. Dan tunggu video aku selanjutnya. Makasih.